Cak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Maratul Azhara binti Muhammad Amir daripada kumpulan 7 akan menterjemahkan kepada anda sekalian mengenai satu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang unggul, iaitu sifat adil. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang sangat mulia di sisi Allah. Kita boleh ambil contoh daripada seorang pemimpin Islam yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau mengekalkan keamanan negerinya dengan bersifat adil terhadap masyarakat-masyarakatnya yang berbilang kaum. Kesannya, keadilan beliau diakui, dihormati dan disayangi oleh masyarakat-masyarakatnya mahupun yang beragama Kristian dan Yahudi. Tuntasnya, kita sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki sifat adil ini di dalam diri kita supaya kita dapat mengekalkan keharmonian dan mahupun kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan satu firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-8 yang bermaksud berlakulah adil kerana keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang anda lakukan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.